Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama saya Kali Sogen dalam seri belajar bahasa Inggris masa pandemi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang di alfabet. Pembelajaran ini khusus buat adik-adik yang belum pernah belajar bahasa Inggris. Buat adik-adik kelas 7 SMP yang belum pernah belajar bahasa Inggris waktu SD, mari kita belajar tentang alfabet. Belajar alfabet sangat penting karena dengan mempelajari alfabet, kita bisa menguasai dasar-dasar dalam pengucapan atau pronunciation dalam bahasa Inggris. Ini membantu kita membaca dan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris secara tepat. Sebelum kita mulai, bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube Temutulah Maholot, silakan subscribe agar dapat mengikuti seri pembelajaran selanjutnya. Oke, mari kita mulai. A. Apple. B. Ball. C. Cat. D. Dog. E. Eagle. F. Fish. G. Giraffe. H. Hat. I. Ivory. J. Juice. K. Kangaroo. L. Lion. M. Monkey. N. Neck. O. Owl. P. Pig. Q. Queen. R. Rat. S.
squirrel. T. Train. U. Uniform. V. Fan. W. Wolf. X. Telephone. Y. Yo-yo. Z. Zebra.